bebas. Seperti itu juga kita buat. Cuma sekarang saya lihat sudah banyak pembersihan-pembersihan dari kepolisian sana. Kalau untuk di Mekah, sementara ini semua masuknya dari satu pintu. Namanya pintu 79, ya, gitu ya. Letaknya persis di depan interkom dari Tauhid. Karena perluasannya sudah mulai ke depan sini. Jadi semuanya itu mulai dari pintu 1, pintu yang di luar pintu 79 di dinding. Ke arah kandangnya, jadi kandangnya nggak bisa kelihatan. Seperti itu. Jadi semuanya yang keluar, yang masuk dari satu pintu, pintu 79. Itu namanya kinfahat. Jadi kalau sampai terpencar, Bapak dan Ibu, langsung cari yang bacaannya kinfahat. Jangan yang lain, karena kalau yang lain itu nanti larinya ke arah sa'i. Kalau dari arah sa'i, ibu-ibu balik ke hotel lagi, jauhnya luar biasa takutnya. Jadi masuknya dari dalam aja, kita jangan ke arah luar. Masuk lagi ke arah dalam, lihat Ka'bahnya, cari kinfahat, berarti itu sudah arah menuju pintu keluar. Karena pintunya cuma satu, di kinfahat aja. Di Mekahnya.